komedian dan sinias Bayu Skak memberikan tanggapan berkait kabar yang menyebut dia sudah pensiun dari dunia YouTube. Kompas.com 15 Juli 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dul Jalil Ken. Ya, pada video kali ini saya mengabarkan sosok YouTuber lawas yang katanya sudah pensiun, yakni Bayu Skak. Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video mengabar seperti ini, jangan sungkan untuk memberikan jempol like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan channel ini. Share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu. Dan sekedar mengingatkan kepada teman-teman, apabila di bawah tayangan video ini tombol subscribe masih berwarna merah, maka itu artinya teman-teman belum subscribe channel ini. Dan apabila teman-teman ingin berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jawab kabar pensiun dari YouTube. Raditya Dika penasaran melihat wajah Bayu terpampang sebagai salah satu YouTuber yang akan pensiun dari YouTube selain Andovi dan Jovial da Lopez. Bayu kemudian menjelaskan alasan banyak orang menyebut dirinya sudah undur diri dari YouTube. Jadi orang yang menganggap aku pensiun mungkin karena aku sudah enggak kayak dulu lagi, kayak bikin video full komedi, vlog yang ditambah sketsa, kata Bayu. Ingin membuat konten yang bermanfaat. Bayu melanjutkan, saat ini dia memutuskan hanya ingin membuat konten yang memberikan makna atau sesuatu yang bermanfaat bagi para penonton. Kebanyakan pengen aku kayak dulu, aku ya lebih baik seperti yang Dovi lakukan. Aku akan fokus nyajikan konten yang gado-gado, nggak mau ngikutin pasar, ujar Bayu. Pria bernama asli Bayu Eko Moktito itu mulai terjun ke dunia YouTube pada 2009 lalu. Bayu bersama teman-temannya membentuk grup lawak bernama Skak.